Apaan sih lu pengen? Males buat nyari kerja. Pergi lu sana. Lama banget nih supir bukan pintu. Akhirnya nyampe juga. Dang. Halo. Halo. Dang. Dah, lo kenapa dah? Lah, lu siapa? Ayo ngamen, udah siang nih. Hah? Ngamen? Gua udah kaya, bro. Masih aja lu ngigo. Sekarang lu cuci muka. Ayo, gua tunggu depan. Dah. Let's go. Mencari gimana? Terlu. Gua kan gak bisa main ukulele. Lu gimana sih gua gak bisa main ukulele? Lu kan biasanya bisa. Tapi gua lupa. Sorry deh. Ya udah gini aja. Gua yang main ukulele, lu yang nyanyi. Gimana ya gua yang nyanyi? Udah lu pasti bisa, yuk. Aduh, ya udah deh. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan. Bang. Kasih bang ya. Dah, cabut dah, cabut dah. Udah, nanti gue ceritain lah. Eh, tadi ngapain sih kita lari segala? Gue justru nyelamatin lu dari preman. Woi, punya mata gak lu? Kenapa sih lu, bang? Jangan liat-liat dong. Lagian emang kenapa sih? Anak mana lu? Pengamen baru lu di sini. Kalau gue pengamen, kenapa emangnya? Kalau mau ngamen di sini harus ngasih setoran dulu ke gue. Lu kalau mau duit kerja dong, jangan malakin orang. Wah, kurang aja lu. Bang, udah bang. Udah, bang. Lu juga nih satu. Lu emang enggak tahu gua siapa? Ini lagi. Tadi kek bong-bong waktu gua doang lu.
Aduh, bangun dah. Lu kenapa sih harus pakai cari masalah mulu sama preman? Kita ini orang susah. Gak usah bikin lu makin susah. Untung lu gak sampai rumah sakit. Kalau sampai rumah sakit, siapa yang bayar? Sekarang udah maghrib nih. Lu gua antar balik yuk. Yuk dong. Sorry banget ya buat hari ini ya. Oh udah. Sekarang yang penting lo istirahat ya. Thank you. Lo hati-hati ya. Oke. Okay. Cabut ya Dal. Ya, hati-hati. Nah, sih gue hari ini terus banget tinggal pukulin preman lagi. Untung cuma mimpi. Saya juga nyari duit. Jadi gini rasanya jadi orang kaya. Sedebat dah.